Kalau sudah agak menyusut seperti ini, airnya kita tambahin minyak ya guys ya. Minyak secukupnya aja. Garam. Halo teman-teman, jangan lupa ya selalu dukung channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selalu dukung channel ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau masak ceker mercon ya guys ya. Di sini sudah ada ceker sama kepala. Aku campur kepala ayam ya. Dan sebelumnya ini sudah aku rebus pakai presto biar empuk gitu guys. Dan ini bahan-bahannya ada serai, tomat, cabai kering, cabai rawit, bawang putih, bawang merah. Dan nanti dikasih penyedap rasa, micin opsional ya, terserah kalian. Garam, sama lada. Jangan lupa kasih daun jeruk ya, nanti kita ngambil daun jeruk di depan guys ya. Yuk kita langsung halusin bumbunya ya. Ini sudah halus. Kita nyalakan apinya ya guys ya. Kalau sekiranya sudah panas, kita masukin bumbunya ya guys ya. Dimasak sampai matang ya, sampai mengering. Airnya menyusut. Selagi menunggu airnya menyusut, kita ngambil daun jeruk yuk. Kalau sudah agak menyusut seperti ini, airnya kita tambahin minyak ya guys ya. Minyak secukupnya aja. Goreng ya. Kita tambahin daun jeruknya. Dan serai. Kita tunggu sampai semua masak ya guys. Kalau sudah masak seperti ini kita masukin ya guys. Kaldu sama ayamnya. Tambahin kecap secukupnya aja. Jatuh-jatuh nggak boleh. Tambahin lada ya guys. Garam. Dan jangan lupa penyedap secukupnya aja. Kita aduk lagi. Kita tunggu sampai menyusut ya guys ya, airnya.
Ini sepertinya udah mateng ya guys ya. Udah mateng. Tergantung kalian ya, pengen yang bener-bener kental banget sampai kuahnya apa habis atau kayak nyemek-nyemek gini ya. Kalau aku nyemek-nyemek gini sih guys. Kalau ada saus tiram, jangan lupa diberi saus tiram secukupnya ya guys ya. Dan ini tuh wah.